Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di channel saya. Kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana menggunakan aplikasi Cisco Pocket Tracer untuk siswa-siswi SMK ya. Jadi setelah kita melakukan instalasi pada desktop atau laptop kita, selanjutnya Cisco Pocket Tracer kita buka. Nah, pada kali ini mungkin sebaiknya kita sudah belajar mengenai subnetting atau mengenai jenis-jenis jaringannya. Jadi sebagai wasana kita, karena nanti ada beberapa topologi jaringan yang akan kita kerjakan dengan menggunakan Cisco Pocket Tracer, di mana Cisco Pocket Tracer ini merupakan simulasi kita dalam melakukan konfigurasi jaringan. Jadi jaringan itu ada jaringan PAN, LAN, WAN, dan MAN. Ya, jadi kita harus sudah paham terlebih dahulu. Baik, kita sudah masuk ke lembar kerja halaman Cisco Pocket Tracer. Nah, untuk memulainya kita langsung masukkan di sini. Kita pilih switch ya, kita belum menggunakan router, kita masih menggunakan koneksi LAN atau local area network. Nah, pada bagian switch kita pilih yang PT switch, langsung kita arahkan ke lembar dokumen, klik. Nah, selanjutnya switch ini berfungsi sebagai penghubung dari satu komputer ke komputer lainnya ya. Jadi di sini terdapat port-port yang dapat disambungkan antara satu PC atau satu laptop ke PC atau laptop klien lain. Kemudian kita ambil 3 buah contoh komputer atau PC. Kemudian satu lagi, nah. Selanjutnya kita ambil konektor untuk melakukan koneksi. Di sini ada beberapa jenis konektornya atau kabelnya ya, kita gunakan yang copper structure. Kita klik, kemudian arahkan ke dalam satu PC ke switch. Nah, di sini muncul notifikasi ada IFS, USB, USB 0, USB 1. Kita pilih yang fast Ethernet 0 karena di dalam port PC itu ada fast Ethernetnya. Ya, hanya ada satu fast Ethernet. Kemudian kita tarik, masukkan ke switch. Nah, pada switch kita pilih yang paling atas fast Ethernet 01 karena di switch ini terdapat beberapa port yang dapat kita hubungkan, jadi dia dapat kita pilih dan kita sesuaikan. Kemudian kita klik. Nah, di sini masih terdapat tanda orange yang belum hijau, ini masih dalam proses, nanti dia akan hijau sendiri. Kemudian kita pilih lagi dari PC 1 ke switch Ethernet 1/1 ya. Kemudian PC 2 ke switch. Nah, ini sudah hijau, kita tunggu prosesnya sampai dia hijau. Nah, setelah kita melakukan koneksi, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada masing-masing PC. Jadi masing-masing PC ini harus dikonfigurasi terlebih dahulu. Inilah perbedaan antara switch dengan hub ya. Kalau hub, semua yang kita miliki itu bisa diakses oleh PC-PC lain, tapi kalau switch tergantung PC-PC tertentu saja sesuai dengan alamat IP-nya atau IP address-nya.
Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk PC 0. Kita klik dua kali. Nah, muncul menu PC 0 ya. Di sini ada physical, ada config, ada desktop, programming, dan atribut. Kita masuk ke tab menu desktop. Pada menu desktop, untuk melakukan konfigurasi IP, kita pilih IP configuration. Nah, di sini di pos Ethernet ya. Nah, jadi portnya sudah pas di interface pos Ethernet. Interface itu maksudnya antar muka yang ada di motherboard ya. Itu ada interface pos Ethernet namanya, khusus untuk port jaringan. Kita melakukan settingan secara manual, maka kita pilih yang static ya. Di IPv4 address kita lakukan, kita masukkan di sini IP address yang default aja. Mungkin sebelumnya sudah belajar melakukan subnetting, bagaimana kita membuat sebuah IP address ya. Itu sudah dijelaskan oleh guru-guru sebelumnya. Jadi kita di sini belajar simulasi untuk melakukan koneksi di 192.168.1.1. Kalau sudah, selanjutnya kita akan mengisi subnet mask. Subnet masknya ini akan terisi secara otomatis, kita tekan tombol tab pada keyboard. Jadi nilai subnet masknya itu senilai 255.255.255.0. Jika sudah selesai, selanjutnya kita pilih close. Oke, kita lakukan hal yang sama pada PC yang satu ya. Kita pilih lagi desktop 192.168.1.2. Netmask sama, kita close. Kemudian kita klik lagi, pilih desktop 192.168.1.3. Netmasknya sama. Oke, nah, konfigurasi IP addressnya sudah kita lakukan. Tapi sebelumnya kita bisa menggunakan node untuk memberikan label ya. Di sini kita buat misalnya PC guru, kemudian di sini PC siswa, kemudian di sini PC orang tua. Untuk mengembalikannya kita klik bagian ini ya. Oke. Nah, ini bisa kita geser. Jadi dia fleksibel ya. Kalau ini kurang rapi, kita geser saja. Untuk switch kita pilih di sini gedung A. Nah, sekarang kita coba melakukan konfigurasi ya, melakukan koneksi. Kita kembali lagi, klik dua kali, kemudian kita masuk ke bagian command prompt. Nah, kita di sini melakukan coba uji koneksi ya, dengan perintah 192.168.1.2 ya. Kita ingin melakukannya ke PC yang kedua, yang pertama ini ya, PC 1 ya, ini PC 0. Jadi di sini tadi alamat IP addressnya itu 2. Kalau sudah, kita enter ya, sudah ada replay, berarti sudah terjadi koneksi. Selanjutnya kita coba uji koneksi ke PC yang 2 ya, ping 192.168.1.3. kemudian enter ya, sudah ada replay dari PC yang kedua.
Oke, untuk selanjutnya kita coba lakukan uji koneksi di PC yang pertama. Kita klik dua kali. Kita masuk ke command prompt. Jadi kalau PC 0 tadi dia 1 ya. Ping 192.168.1. Enter. Ya, sudah replay, berarti sudah terkoneksi. Ini untuk menguji koneksinya. Kemudian PC yang kedua ping 192.168.1.3. Nah, ini IP address dari PC 2. Selanjutnya kita tekan enter. Yes. Ya, sudah terjadi koneksi ya. Selanjutnya kita akan coba uji koneksi di PC 2. Ping 192.168.1.1. Enter. Ya, sudah ada koneksi. Kemudian untuk PC 1 kita coba buka ping 192.168.1.2. Enter. Oke. Jadi koneksi untuk jaringan lokal area network ini sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan coba untuk mengirim surat dari satu PC klien ke PC klien lainnya. Pilih add simple PDU nya, klik arahkan ke PC 1. Nah, kita lihat pada bagian ini, di sini ada notifikasi sukses ya, PC 0, source ini sumbernya, pengirimnya, destination tujuannya ini ke PC 1, sudah berjalan sukses berhasil. Nah, kita coba untuk selanjutnya mengirim dari PC 0 ke PC 2. Ya, ini juga sudah berhasil. Artinya koneksi sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita coba dari PC 1 ke PC 0. Ya, juga sudah berhasil dari PC 1 ke PC 2. Kita tarik aja scrollnya ke bawah, sudah berhasil ya. Selanjutnya dari PC 2 ke PC 0, ya di sini juga sudah sukses dari PC 2 ke PC 1. Nah, itu tadi bagaimana cara kita melakukan konfigurasi untuk jaringan lokal area network LAN. Nah, di sini kita belum menggunakan router ya. Untuk menggunakan router nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat dan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.